Yang tergoda inilah yang direzekikan kepada kami sebelum ini, waktu dunia dulu. Wa utu bihi mutasyabiha, dan diberi mereka diberikan dengan dengan yang direzeki itu mutasyabiha, sama tapi hakikatnya berbeza, sama dalam di dunia ni kat surga esok pun capek makan nasi bambu. Dalam syurga esok, tak baik makan capati. Dalam syurga esok, tak baik makan miawi, miarebus. Miawi ni lebih kuat dia. Kalau orang-orang cakap dengan bismillah, dengan minan, apa dia kuat dia. Faham kan? Terus pun miawi, faham tak? Miarebus. Dalam dunia, dalam syurga ada yang di Bandung. Dalam syurga ada yang di Arab, ada. Tapi yang hakikatnya berbeza. Apa mana berbeza? Maknanya makan banyak mana pun dalam syurga tak kena kunci manis, tak kena darah tinggi, tak kena kolesterol berlebihan, tak kena sekarang kena jantung. Makanlah banyak mana pun, makanlah sampai bololah. Makanlah sampai dah tak daya nak makan. Makanlah lima pinggan pun. Satu sudu, satu sudu, satu sudu, tiga pinggan habis pekat labu. Dan labu dia cakap kan, sedih dia makan sesudu, sesudu, lama tiga pinggan habis. Itu di syurga. Maksudnya di syurga itu makanan yang ada dalam syurga itu hakikat yang berbeza daripada makanan di alam dunia. Itu maksudnya. Sebab di dalam syurga tidak akan ada hospital. Apa ustaz cakap ni? Betul lah. Dalam syurga tak ada hospital. Sebab apa? Dalam syurga tak ada orang sakit kahwin. Dalam syurga tak ada orang sakit. Dalam syurga tak ada hospital, tak ada ambulan, tak ada doktor, tak ada nurse. Yang lu hati kau ni. Kakak nak suka, kakak suka makan apa? Makan lah kakak. Suka makan kuih kelamai. Ada yang suruh juga. Orang-orang tu kuih kelamai tu. Saya datang sini, oh, merasa makan kuih kelamai. Kau boleh tahan. Okay. Kalau kena kan ni, sedap. Special, ya, dia buat dibakar dalam batang bulu macam lomak tu. Kuih kelamai tu ada, sini ada. Tempat lain pun ada. Dua-dua lah pun tempat lain tu ada. Orang-orang tu ada. Dua-dua. Tapi di sini ada kuih kelamai tu tepi jalan. Kan? Kat Gunung Besar tu. Ada kuih kelamai. Beli makan kuih sedap pun lah. Tapi tak boleh nak makan sepuluh kau. Kan? Ada lah. Had dia. Timbul mesti buah berian. Masa muda-muda dulu boleh je sebiji. Kita punya belah tu, kita punya sebiji tu. Sulit, 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 sulit. Sekarang cukup baik. Tak tumbang. Tumbang pergi hospital untuk cek darah. Rupanya mula dan darah 20. Ambil kau. Itu kata di syurga, di dunia tu lain. Di syurga, durian pun ada kak. Yang besar tiga, kak suka durian. Ada orang yang suka durian, dia tak suka durian. Ada. Dia sanggup berhenti. Sanggup berhenti tepi jalan tu. Nak beli durian tu. Belah situ punya makan. Tak payah bawa balik rumah, situ pun makan. Tepi, tepi jalan, kerai tepi jalan tu. Bah, boleh belah tak durian ni? Saya tak beli lah durian ni. Tak beli, dah bayar. Situ boleh belah. Situ boleh makan. Habis situ lah. Dah habis dah sepi. Tapi jaga. Kadang-kadang ada orang tengah orang suka durian. Ada syurga esok. Ada durian. So, rambutan, manggis, semua ada. Cakap ni. Ngambai.
orang kata makan beramai banyak sikit pun. Dalam syurga beramai tu makan banyak mana pun tak ada apa. Sebab hakikatnya berbeza. Baik. Kita dah uraikan ni sampai dekat waktu bihi mutasyabihah. Kalau tak salah, saya pun tidak dapat ni. Baik. Betul kan? Dekat perenggan yang ketiga, Ibnu Jarir mengatakan juga yang lain punya bahawa takwil mayat ini ialah inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Bahawa syurga sebelumnya dikatakan demikian kerana satu sama lain ia sangat mirip sebagaimana yang dijelaskan ayat selanjutnya waktu bihi mutasyabihah. Betul kan? Nak cari kan? Baik. Perenggan berikutnya, Sanid Ibnu Dawud mengatakan dalam menceritakan kepada kami seorang syekh dari kalangan penduduk Al-Mazizah dari Al-Auzari dari Yahya Ibnu Abu Kathir yang mengatakan bahawa diberikan seorang di antara penduduk syurga paling besar membersihkan suatu di bawah pohon, lalu ia memakannya kemudian disumpuhkan lagi piring besar lainnya, diberikan lagi, diulurkan lagi, dihidangkan lagi piring besar lainnya. Ia mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maka para malaikat berkata, makanlah, bentuknya memang sama tapi rasanya berbeza. Itu pandangan, satu pandangan. Jadi bentuknya sama tapi rasanya berbeza. Derian, ukur derian, tapi bila rasa, oh boleh. Ish, macam derian kat dunia dulu tapi lainlah rasanya. Sedap lah. Kalau ulas durian itu sonik, mantap. Kalau rebutan itu lengkap, tak berai-rai kan? Dia sebiji ketul je. Itu satu pandangan. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayah itu telah menceritakan kepada kami, saya bin Ibn Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Amir bin Yusuf Yusuf dan Yahya Ibnu Abi Kathir yang telah pernah mengatakan bahawa ruruh pertan syurga terdiri atas minyak za'afran sedangkan pipi terdiri atas minyak kasturi. Para ahli syurga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang menghidangkan menghidangkan itu beralihkan buah-buahan dan mereka memakannya, kemudian dihidangkan pula kepada mereka hal yang semisal. Maka berkatalah penduduk syurga kepada para pelayan, inilah yang pernah kami yang pernah kamu hidangkan kepada kami sebelumnya. Lalu para pelayan menjawabnya, makanlah, bentuknya memang sama tetapi rasanya berbeza. Hal inilah yang dimaksud dengan firmannya, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Tubihi mutasyabihah. Itu satu pandangan. Satu lagi pandangan. Ada lebih kurangnya tu. Sama je. Maknanya bentuk sama tapi rasa lain. Nasi Arab tapi rasa lagi sedap. Apa mesej? Mesej ni macam ni. Kita berniaga makan, buatlah makanan itu sesedap yang mungkin supaya pelanggan akan tertarik untuk datang lagi. Jangan buat lebih kurang. Ada ni orang kita berniaga, bukan sini lah, tak pandai nak dekat apa, dekat hutan banan. Sup daging pun tak ada rumpus sup daging. Daging hancur-hancur potong-potong. Sepotong tu dia potong-potong diiris sampai tak ada rumpus lagi. Lepas tu harga mahal. Ini naya. Kita menipu pelanggan. Makanan dia biasa je tapi harga melampau. Macam apa harga mahal sangat ni? Bang, dah mahal sekarang, bang, ayam pun dah mahal, bang. Ini pun boleh guna alasan tu. Kita nak berniaga ni, kita nak buat sedap. Jangan untuk makan kita sedap, untuk dijual pada orang lebih kurang. Ala kadar. Untuk kita makan sedap. Orang lain, orang lain tu bukan orang kita lah, orang lain. Dia berniaga, dia makan untuk dia, tak apa, cincai dia. Tapi untuk dihidang kepada pelanggan di kedai, itu dia pun sedap. Pasal pun nak tak ada orang datang lagi. Bila makan sedap, orang datang.